Kopi. Mang, gak dia, Mang. Eta jualan naon eta, Mang? Tadi sih saya koar-koarnya jual kopi. Koar-koar. Tapi ada koar-koar. Tapi mirip anggrek itu. Iya, ini emang anggrek. Kebetulan di saya belum ada ini namanya. Iya, belum ada. Apa ya? Ini namanya anggrek Ionopsis. Anggrek Ionopsis. Ionopsis. Iya. Ini anggrek juga. Iya, ini si anggrek sakura dari Amerika Latin. Eh, di mana-mana sakura mah dari Jepang, Akang. Anda jangan kayak dia gitu. Yang jualan suka-suka dia. Tahu dulu, ini acara apa? Enggak. Ini orang jualan anggrek. Kebetulan saya enggak ada kan? Enggak ada stok. Iyalah. Tahu dulu, ini Bu Dewi teh lagi syuting. Ini syuting apa sih? Kamu jadi tukang jualan cang cimen. Syuting. Ternyata kamu jualan cang cimen. Beli, mau dibeli anggreknya, mau dibeli? Mau. Buka dulu. Buka teh. Boro serius. Ini dulu, Jabrik. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adik Tamasin dan juga punya di channel YouTube ya, Kang. Tamasin Orchid. Tamasin Orchid dan Galeri Anggrek. Dan Galeri Anggrek ya, Kang Basir. Ini mau lagi jualan apa sih? Bu Dewi tuh taunya Kang Ajat kerjanya di Mayora. Oh iya. Ternyata jadi cukang cang cimen juga. Iya, iya. Aku ini tuntutan karir yang suka anggrek. Iya, gitu ya. Bukan tuntutan suka susunya deh ayai. Iya, bisa juga. Jadi kebetulan di saya tidak ada. Oh gitu. Bu Dewi, ini episode saya jadi tukang jadi yang pemilik kebun ini ya. Jadi harus sesuai skenario. Jadi saya mau beli ini, kebetulan di saya nggak ada ini. Anggrek apa namanya? Ionopsis itu genusnya apa? Semacam orchidacea. Emang kalau jadi tukang cang cimen anggrek harus ngerti yang gituannya. Saya kan sebagai pemilik kebun harus tahu anggrek yang saya jual, biar saya nanti bisa ngejelasin ke orang-orang. Kalau saya ini kan kelihatan sampai di itu. 1, 2, 3, 4, 5. Coba ini berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Ini tambah 2 tuh. 2, 6. Iya. Jadi ini yang sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini kan tuh coba udah masuk kan. 1, 2, 3, 4. Ini tambah 2. 4 tambah 2. Ada gawai.